Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Pontianak. Ya, kita langsung ke Pontianak Convention Center. Di sini saya bersama Ketua Panitia dengan Bang Apo. Gimana kabarnya? Kabar baik. Baik. Selamat datang di Pontianak. Nah, ini gimana nih persiapan acara ini nih? Dari kapan nih persiapannya nih? Persiapan kontesnya sih kita mulai di bulan November ya. Di bulan November. Hmm. Untuk persiapannya sampai sekarang ini baru kemarin kita loading tank air sama hari ini sih proses finishing sih untuk airnya. Iya. Jadi air udah di ini ya, udah diendapin atau langsung? Air kita khusus untuk kontes kali ini kita pakai air mewah. Air mewah. Air RO. Air RO. Jadi, mungkin ini kontes pertama yang pakai air RO. Iya, tuh. Ya, air RO loh dipakai untuk acara kontes ini nih. Nah, terus ini ya. Peserta berapa nih? Peserta yang sudah terdaftar itu 186 peserta. Ada berapa kelas? Ada 6 kategori. Ada kategori S, XS, M, L, SB, dan unik. Oh, SB sama unik, dipisahin ya? Iya, dipisahin. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk flyer masuk apa ini? Mungkin flyer udah ada yang masuk ini. Kalau flyer masuk unik. Oh, unik. Iya, yes, flyer. Karena ya kalau setahu saya, yang flyer sama yang lain, kayaknya yang lain kalah deh. Betul. Sama kumpai lah. Sama kumpai ya. Oke. Okay. Nah, ini acaranya di Pontianak Convention Center mulai tanggal 17 sampai 19. Nah, Tanggal 17 kita fish-in. Jadi khusus fish-in di tanggal 17. Acaranya di tanggal 18. Nanti ada acara ada lomba mewarnai anak-anak. Oh, ya. Jadi ada acara talk show dari pihak BPSPL dan Karatina. Mungkin ada diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar arwana. Tahu ya. Ya, oke. Okay. Nanti acara puncaknya sih di hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Nanti penjurian di tanggal 18 hari Sabtu. Hari Sabtu penjurian. Ya. Jadi sampai dia penjuriannya pengumuman langsung hari Sabtunya atau Minggu pengumuman pemenangnya? Pemenang. Di hari Sabtu sudah ada. Hari Sabtu langsung pengumuman pemenang. Iya, nanti di hari Minggu kita pembagian hadiah. Pembagian hadiah finalnya. Iya. Dihadiri di sini dari pihak-pihak sponsor, ada dari pihak pemerintahan juga ada. Sponsor nih, ini sponsornya penting banget sih ya. Iya, sponsornya apa aja nih yang gede nih? Sponsor kita ada sponsor Platinum ada dua. Ya, dua. Dari RDC dan ABM Aro. RDC dan ABM Aro. ABM Aro ini dari Pekanbaru ya? Dari Pekanbaru. Ya, kalau RDC udah tau lah ya teman-teman. Dari Cianjur. Terus kita ada sponsor Goal. Kita sponsor dari Equine Aquatic dari Malaysia. Dari Malaysia tuh. Betul. Dari Malaysia ikut jadi sponsor nih. Banyak juga ada sponsor dari Silver ya. Silver ya. Juga ada sponsor dari Singapura. Mm-hmm. Dari Kianhu. Kianhu ya. Ada juga dari yang lokal Pontianak dari CV Minda. Ya. CV Minda juga ada dari Hanky Red Pontianak. Hanky Red ya. Dan beberapa yang sponsor bronze juga ada sih. Ya, sponsor-sponsor yang support acara inilah ya. Betul. Terus ini kendalanya apa nih? Ada nggak kendala ya? Namanya biasa acara kan ada kendala nih. Apa sih yang agak rumit untuk di... Sebenarnya kendala ini karena kita kontes di sini kan yang pertama kali. Pesertanya 186 ya, peserta. 186, jadi, ya. Kita menyediakan akuarium dan juga kaki-kaki akuarium itu yang agak... Berarti baru semua ini akuariumnya. Akuarium sih sebagian kita ada pinjam dari... Oh ya, ada sewa ya. APPS. Ya, dari APPS. Ya, sebagian kita bikin baru. Nah, itu. Ini namanya persiapan untuk kontes. Mungkin kan kontesnya nggak tahu ini. Berikutnya pasti ada lagi. Betul. Nah, makanya harus dipersiapkan itu. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman para peserta mungkin ada himbauan atau gimana nih buat teman-teman yang lainnya? Untuk para peserta ya, kita himbau ya jika nanti membawa ikan, jika butuh heater nanti bawa masing-masing. Heater yang maksimal kita bisa bawa di sini, bisa pasang itu 200 watt. 200 watt, ya. Ya. Jadi nanti untuk handling ikan semua kita sudah siapkan sih, semua panitia yang ada bisa membantu nanti proses fish-in-nya nanti. Ya, oke. Okay. Ya, itu himbauan dari Ketua Arwana Club Pontianak ya. Oke, terima kasih, sukses terus untuk acaranya nanti ya. Ya teman-teman, ikuti acaranya sampai habis hari Minggu. Kita akan live streaming. Salam Esa Vlog.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Muhammad Al-Qadri, sebagai Pangeran Sri Negara Kesultanan Pontianak. Saya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan saya yang telah mengadakan event ACP Cup 1 di Pontianak, Kalimantan Barat dengan jumlah akuarium 186 akuariumnya. Saya rasa ini sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, saudara-saudara saya. Mudah-mudahan ya event ini terus berlanjut untuk ACP Cup 2, dan insya Allah saya mungkin juga akan ikut. Selamat dan sukses kepada buat panitia semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.